pertandingan kali ini telah menerapkan para pemainnya penjaga gawang di pertandingan berat peti dan petiri saudara Abel dengan nomor punggung 11, Janter dengan nomor punggung 4, Tian dengan nomor punggung 16, dan Ricky dengan nomor punggung 2. Ada pun barisan tengah untuk Papas Ruen, Apiles dengan nomor punggung 13, Tian dengan nomor punggung 2, Jupe dengan nomor punggung 11, dan Suk dan sebelah kiri di pertahanan Jarak Jin dengan nomor punggung 7. Ada pun pemain cadangan dari Jarak Jet dan Tian. Yang pertama telah ditutupkan peluit panjang tapi keras oleh seorang inspektur pertandingan. Pertandingan telah dimulai di sana di Jepang. Pemain yang berkasing berambut tiang kali ini melakukan serangan ataupun meroncokkan benteng pertahanan. Angkat dengan kaki kanan jauh ke tengah. Apun di sana ada saudara apakah penjaga gawang yang membunuh pasir nomor 17. Apa yang terjadi? Namun di sana pula mampu dihalau atau diusir saja oleh barisan belakang dari Talap. Pada kesempatan kali ini Talap Taji Kelapa di menit awal. Berada di sebelah selatan dan sementara bulannya mengasihkan lempar ke dalam di selatan nomor punggung 2 adalah Ricky. Ricky langsung berikan pada rekannya angkat lagi ke depan. Umpan pegang nomor punggung 17 yang di Apel yang dimaksud sebenarnya Apel masuk kuasa pula. Dengan gocekan yang begitu menjanjikan dari kerjasama dengan rekannya kontak adik celat. Namun di bayang-bayang nomor punggung 12 apa yang dilakukan masih terjadi. Gocekan namun bolanya bersih untuk kompas suruh yang akan melakukan sepak pojok. Angkat dengan kaki kanan jauh ke depan. Bulu gawang yang dimaksud namun hanya melebar. Ataupun bola terlalu ke dalam. Akhirnya awan menghasilkan alba. Seorang dipindah telah mengayunkan tapi jauh ke depan. Namun berikan pada rekanan yang dimaksud namun di sana terjadi. Rusuk sebelah kanan gawang di sudah Iblis. Lagi-lagi nomor punggung 11 barat Presti. Telah mengayunkan rekannya dengan gerak tipu ataupun pocok yang begitu. Akhirnya di sementara pula masih dikuasai oleh barisan depan-depan rusuk sebelah kanan dari penjaga gawang Idris. Namun salah pengertian sehingga bola sudah meninggalkan linesman sehingga menghasilkan out gawang untuk Palapa. Tendangan gawang dengan bola pendeknya namun diserahkan ke nomor 13 saudara Ad. Atiles, kali ini Atiles kerjasama dengan rekannya nomor punggung 7 yang dimaksud juga Jun. Apa yang dilakukan Jun masih dalam perebutan. Terjadi lemparan begitu keras jauh mengulir di tengah sana. Masih terjadi perebutan yang begitu dahsyat dan berkolaborasi. Berarti nomor punggung 2 kembali tarik ke belakang di sana dan nomor punggung 14 kali ini masih kuasa bola dengan enaknya dan gerak itu ataupun strategi yang telah diterapkan jurus untuk kompas yang kali ini mampu untuk memainkan Sidrijal dengan manisnya namun di sana dihadang dilempar jauh-jauh ke sana nomor punggung 4 dari Jatisari dari Afi. Afi Rupreta yang melakukan lemparan jauh-jauh ke depan kali ini namun di sana salah pengertian berarti ambil alih nomor punggung 10 dan gerak itu ataupun kolaborasi dengan salah satu barisan depan dari lalu Palapa Ciklapa terjadi serangan di sana dengan Pakul dengan Palapa serangan sebelumnya. Apa yang dilakukan Pakul? Lagi saja apa? Masih terjadi perebutan di tanggung pertahanan belakang dari Kopa sementara pula mampu dihalau itu berdepat akan serangan lagi-lagi. Ada nomor pun 16, angkat lagi ke depan. Angkat dengan keras-keras di sana di sudut Pakul. Apun kalah perebutan sementara nomor pun 13 dari Kompas yang dengan begitu kencang melakukan serangan balik sementara berada di rusuk sebelah kanan gawang dari Idris. Angkat lagi ke depan, kalau terpala terjadi benturan ataupun keberagaman yang terus angkat masuk jantung pertahanan belakang atau di sana lagi-lagi ada seorang Bagol pemain yang rambut tiang dengan begitu tipis dan begitu akurat telah menghalau badan seluruh sementara terjadi perputaran ataupun tackle sliding yang terjadi untuk bukan sudah dengan sempetan kecil yang beroperasi dengan rekan yang dimaksud ada Bagol akan lagi dengan Bagol ke depan kerjasama yang begitu akurat kali ini nomor punggung 8 lagi-lagi bola diberikan umpan pada rekannya di sana namun kandas sedang itu
Alvan jauh-jauh, pola-pola tinggi, dicantum ke dalam belakang melalui penjaga gawang saudara Pekdu ini, namun bola, sementara bola masih di Rupa-rupanya tidak mampu bersama dengan rekannya beberapa gol nomor punggung 7 kali ini masih kuasa beberapa gol dan gocekan yang begitu akurat angkat lagi depan namun di sana terblokir salah satu benteng tengah belakang melakukan transisi dan aliran kaki kiri jauh depan pun di sana pagar yang begitu ketat begitu rapat kali ini mampu untuk menghalau tendangan yang sangat mengkhawatirkan ataupun mendebarkan. Lagi-lagi tertangkap handsball, berbak gol kali ini ataupun pelanggaran. Endraan turas untuk Kompas Suren. Cupe kali ini akan mencoba melakukan tendangan bebas sekaligus jadi eksekutor. Bola mati, ancang-ancang dari Cupe, angkat dengan begitu keras, berikan umpan tepat pada rekannya. Namun di sana kalah perebutan. Kembali boleh ambil beberapa gol, kolaborasi dengan nomor punggung 4, yaitu negara Afrika ini, angkat lagi ke depan, umpan pada rekannya yang dimaksud, namun kandas kaki lawan, lagi-lagi di sana, serangan terik tadi lakukan, di sana ada nomor punggung 18, pemain dari nomor 18, saudara Alfon kembali ini, angkat, lagi-lagi masih bisa diselamatkan dengan petikan, segera bubar dengan begitu rapih dan begitu jeli saudara Idris kali ini lakukan tendangan gawang jago tengah angkat lagi kuasa bola nomor 10 kelarang dengan rekannya ada nomor punggung 2 di sana bola Ricky kuasa itu namun di sana salah pengertian di sana lagi-lagi ada saudara Pak Bulu salah satu mesin gebor yang dengan mempunyai tenaga luar biasa menang dalam perebutan angkat lagi ke depan. Apa yang dilakukan umpan pada rekannya yang dimaksud namun disana kandas kaki lawan ada nomor punggung 7 saudara Jun Jun kali ini dengan membawa bola kerjasama ada nomor punggung 12 langsung umpan melakukan serangan masuk dicantum pertahanan belakang dari Palapa Ciklapan disana benteng pertahanan belakang sementara bola masih terlalu kemelut di depan mulut gawang ada umpan sana umpan sini nomor punggung 12 angkat lagi ke depan masih dibuat dengan begitu keras berikan umpan pada ring sudah beberapa kali gempuran yang telah dilakukan di Palapa Ciklapan namun masih bisa mampu untuk menyelamatkan gawangnya kembali serangan balik yang dilakukan bisa yang nomor kedua tapi lagi penjaga gawang dengan pekti oleh seorang wasit ataupun inspektur pertandingan dan di sini kembali bola out bola untuk Cikapa kembali luncuran bola yang dilakukan apa yang terjadi sangat terbayar itu akan memperkumpul aduh rupanya pemain yang begitu kencang begitu keras mempunyai tenaga yang luar biasa sementara bola agar diambil oleh untuk Kompas Suren lakukan serangan nomor punggung 11 kali ini telah mampu menghadang kembali serangan telah dilakukan nomor 18 lagi-lagi di sana saudara Upi telah menghalau dan tendangan sudut namun telah dilakukannya sehingga bolanya melebar kembali out gawang untuk Idris penjaga gawang dari Palapa Ciklapa out gawang untuk Idris kali ini letakkan di garis gawangnya ancaman nomor punggung 11 lakukan juga jauh ke depan berikan benar-benar ini namun di sana boleh diambil alih ataupun tendangan yang begitu keras namun dalam memasuki jalur pertahanan belakang ataupun di sektor belakang kemudian juga kembali kali ini ada nomor punggung 7 berempat gol berhubung kuasa bola lagi-lagi bola melebar dan ada menghasilkan kembali lemparan ke dalam untuk Palapa Ciklapa. Lakukan lemparan jauh dengan beberapa bola yang dimaksud namun bola menjulur jauh sementara bola diambil lagi ataupun dibiarkan saja karena lemparan yang terlalu keras sehingga bolanya menghasilkan out gawang masih ada enaknya sendirian sambil melambaikan tangan pada rekannya angkat lagi ke depan berikan umpan apa di sana adik kalau saja nomor punggung 4 dari api dari Palapa Ciklapa namun terblokir salah satu pemain nomor punggung 12 sehingga bola mental keluar dan lempar ke dalam Deski di sana rupa-rupanya nomor punggung 4 yang akan melakukan lempar api timbang bola silap angkat jauh ke depan berikan pada rekannya nomor punggung 8 kalau presiden kandas kaki lawan kali ini mutlak
Dicoba serangan nomor 27 masih sendal dari penyerang ke depan. Tak berbahaya. Bola sangat-sangat tercupai kali ini akan melakukan dengan angkat ke depan. Masuk di jalur pertahanan belakang ataupun di sektor belakang dari Pala Pasiglata. Sementara bola masih di kosong nomor 27 akan dibuka. Shot on target namun banyak terblokir saja. Ahmad Bali berikan umpan lagi pada rekan yang di jalan nomor 22. Serangan yang dibangun untuk Kompas Siren kali ini telah mendebarkan. Masih terjadi perebutan di jalur pertahanan belakang ataupun sektor belakang. Namun mampu halus saja nomor 15 di sana. Namun tackle sendiri yang telah dilakukan. Bola mati angkat langsung ke depan. Tau-tau memasuki rusuk ataupun rusuk sebelah kanan gawang luar yang merupakan rekannya. Ini nomor 18 mencoba melakukan kolaborasi dengan rekannya. Angkat lagi ke depan. Bola menjulur keluar lapangan, lemparan ke dalam lagi yang kali ini untuk nomor 9 dari Palapan Cikapa. Kolaborasi dengan rekannya. Angkat lagi ke tengah. Namun secara pengertian pada diambil alih. Kembali pada dikuasai nomor 27. Apa yang terjadi? Lemparan ke dalam untuk Kompas Jalan Jun. Jun lakukan sudah. Angkat ke depan. Berikan umpan pendeknya kali ini nomor 18. Alpun kuasi bola. Namun ganda satu salah pengertian. Kembali bola diambil lalu. Sementara untuk Palapa Cikapa, pemain nomor 22 ini salah satu mesin gedor. Namun di sana terus menerus berangsak maju melakukan serangan-serangannya. Kali ini nomor 17 lakukan serangan. Yaitu Abel angkat lagi ke tengah. Lagi-lagi Impender nomor 11 dari Palapa Cikelapa. Kembalan jauh di depan. Namun tertangkaplah Hensel nomor punggung 13 Apiles kali ini. Dan bola mati untuk Palapa Cikelapa. Di sana nomor 11 dalam mengayunkan kaki kanan jauh-jauh ke depan berikan pada nomor punggung 7 bakul dengan sambil tersembung gelap. Out bola, lemparan ke dalam telah dilakukan. Namun salah satu pemain nomor punggung menantor bola mati. Apakah mau dilakukan spekulasi? Angkat bakul telah melakukan spekulasi dengan bola kerasnya. Shot on target yang tidak diluncurkan namun melebar kurang lebih 1 meter di sebelah timur Mister Gawang. Penjaga gawang tidak peku, penjaga gawang Kompas Siren. Namun bolanya dibiarkan dan bolanya menghasilkan out gawang. Peku, penjaga gawang yang telah malang melintang di dunia sepak bola kali ini. Olasal dari kota Cilacap kali ini telah memperkuat kesebelasan tanggung dari Kompas Siren. Oke, serangan mereka dilakukan nomor 13 kocekan yang dilakukan oleh kita Pak. Masih segera nomor 10 masih dengan kocekan namun di sana umpan manis dengan bola dan dibiarkan keluar dan menghasilkan tendangan sudut untuk Kompas Siren nomor 10. Saudara Ian berubah-ubahnya akan mencoba melakukan tendangan sudut ataupun tendangan pojok di sebelah kiri gawang dari saudara Idris kali ini. Rupa-rupanya dengan bola pendeknya angkat. Trading yang telah dilakukan namun di sana gagal karena antisipasi yang kurang tepat pada sasak dari Palapa Cikelapa. Kali ini nomor 14 salah satu benteng pertahanan belakang ataupun sniper yang telah diterapkan untuk memperkuat benteng pertahanan belakang dari Palapa kali ini mencoba melakukan kerjasama kolaborasi dengan rekannya di sana dan nomor punggung 15 dari Palapa kota di sana angkat lagi ke depan langsung melakukan serangan angkat lagi-lagi sudah batal nomor punggung akan melakukan peti dengan manisnya di atas rumput angkat dengan kaki kiri umpan pendek pada rekannya di sana nomor punggung 17 dari Abel. Apel langsung meluncurkan pada rekannya yang dimaksud namun di kopleting benteng pertahanan nomor 14 adalah Peski kali ini. Namun masih terjadi perebutan di sektor sebelah kanan gawang dan juga Idris masih terjadi perebutan belut yang telah terjadi di sektor tengah daerah pertahanan belakang dari Idris kali ini. Masih nomor 19 lakukan duel wisial kali ini. Pasti membana gawang Balsinang Lor Pagel. Maju nomor 11 dari Kompas Siren dua cupi. Angkat lagi depan. Tapi tadi lihat. Apa setelah kebanyakan.
masih belum. Kali ini penjaga salah satu pemain 81 melakukan serangan ataupun melakukan luncuran dengan begitu kerasnya memasuki sektor belakang dari Kompas. Kali ini penjaga Gawang Jambau melakukan tendangannya jauh ke depan, berikan pada rekannya di sana dan nomor punggung 18 angkat dengan bola manisnya, kodan gocekan yang sangat menjanjikan dengan colek kanan colek kiri masih kuasai bola. Nomor punggung 18 angkat lagi, kembali nomor punggung 18 masih kuasai bola, angkat lagi masih dengan enaknya dengan salah satu dua pemain namun bisa lewat lagi penjaga nomor punggung putih terancur. Kali ini lakukan lemparan jauh ke depan pada rekannya yang dimaksud, namun di sana dihadang dan terblokir oleh salah satu pemain dari Palapa Ciklapa. Kembali terus merangsak dan berkati sektor sebelah kanan, rusuk sebelah kanan dari gawang dari Iblis. Lemparan ke dalam, nomor 7 lakukan jauh ke depan. Lepas bola terus dengan mereka agar lagi dari Alvin. Alvin pemain bola satu mesin kedua yang sangat menjanjikan. Apa yang diberi Kompas ini, namun pada kali ini belum mampu untuk menjebol palang pintu dari Liga Iblis. Kali ini tendangan dalam gelang diluncurkan, masih terjadi perebutan di tengah sana. Di sana ada nomor punggung 10 dari Kompas ini, bola terus dengan mereka angkat lagi dengan keras nomor punggung 11 bola cuti. Berikan pada alamannya adalah Artures kali ini, namun di sana dipatahkan serangannya Artures untuk pemain-pemain belakang dari Palapa Ciklapa. Sementara menjadi perebutan di rusuk sudah sektor sebelah kanan gawang Liga Iblis, angkat lagi depan lagi di sana ada nomor punggung 15 masih kuasa bola. Salah satu ataupun dua pemain mencoba untuk menyambut namun di sana masih bisa dikuasai untuk Palapa Ciklapa. Nomor punggung oleh kurangan bercikan angkat lagi sini masih sembilan angkat ke depan, bukan di dalam bakul yang dimaksud. Bakul masih menang melangsungkan serangannya sementara berada rusuk ataupun di sektor sebelah kanan dari lawan dari gelap peku dari Kompas Wings. Namun sementara bola masih diambil alih untuk kompetitor angkat lagi dari Alba. Begitu keras dan menunjukkan kejantung pertahanan belakang dari Persija. Namun sementara bola dibuang saja ataupun dihalau jauh-jauh dan lemparan ke dalam untuk lagi lakukan lebih terakhir luncurkan. Namun benteng pertahanan belakang dari Palapa Ciklapa dengan begitu ketat begitu rapat masih kuasai bola. Angkat cukup target yang telah dilakukan nomor punggung 17 dari sini, namun masih sementara terjadi kemenit di daerah ataupun rusuk sebelah kanan gawang Liga Iblis. Lagu lanjutan lagi-lagi di sana bola yang telah dimunculkan ataupun tendangan spekulasi dan bis. Siapa tahu yang melakukan eksekusi bola mati sekaligus menjadi eksekutor di sana nomor 14 ancang-ancang angkat kita tanya bola akun topeting yang kurang tepat pada sasaran di sana nomor punggung 2 kainan sangat alot tatuk membetot ataupun menjebolkan salah satu gawang sementara kemudian masih tak kosong-kosong. Nomor punggung 16 salah satu bukan pergabian kali ini mencoba melakukan kolaborasi dengan rekannya nomor punggung 17 angkat lagi ke depan terus menerus menggempur untuk Kompas Wings. Lagi-lagi apa yang terjadi, pelanggaranlah yang telah dilakukan oleh penyerang depan dulu, barisan depan dari Kompas Wings. Kali ini tendangan bebas di sana ada nomor punggung 11 segera peski lakukan jauh ke depan penyerang bakul yang dimaksud. Bola dihentikan sejenak, angkat lagi untuk Kompas. Di sana ada nomor punggung, namun Kobeding salah satu defender dari Palapa Ciklapa nomor punggung 14 yaitu Gerak Fajar kali ini mencoba melakukan serangannya untuk Palapa Ciklapa, namun tiada rekan dan saudara Mopekti penjaga gawang sudah berpengalaman dan jalan jauh-jauh ke depan namun dihadang oleh nomor punggung 15. Namun kali ini dalam perebutan lagi-lagi Alvin melawan mesin gedor ataupun salah satu penerang depan yang sangat menjanjikan yang ingin mencoba memasuki rusuk. Di menit yang terakhir mendapat 1-0 untuk Kompas Suren. Nah di sana menerang gedor sementara bola menguasai bola
Kali kembali, kali panjang telah berbunyi pertama di kick off pertama. Kalau kick off pertama untuk Kompas Surian telah unggul.